Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Syaban dan Ramadan. Salah satunya ialah dengan menyamarakan puasa sunnah. Seperti yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sepanjang bulan Syaban atau melakukan puasa pada bulan itu kecuali beberapa hari saja beliau tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah dan para sahabatnya telah mempersiapkan diri menyambut Ramadan sejak bulan Rajab, baik persiapan fisik dengan memelihara kesehatan maupun persiapan rohani yakni dengan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian beliau juga memperbanyak berdoa. Di antara munajat beliau adalah, Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku pada bulan Rajab dan Syaban, dan panjangkanlah usiaku agar aku sampai ke bulan Ramadan. Sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat malam nisfu Syaban, umat Islam juga percaya bahwa Allah akan turun ke bumi dan memberi ampunan, rahmat serta rezeki bagi hamba-Nya yang menghidupkan malam nisfu Syaban. Dalam hadis Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam nisfu Syaban, maka hidupkanlah dengan salat dan puasalah pada siang harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam itu." Lalu Allah bersabda, "Orang yang meminta ampunan akan Aku ampuni. Orang yang meminta rezeki akan Aku beri dia rezeki. Orang-orang yang mendapatkan cobaan, maka Aku akan bebaskan hingga fajar menyingsing." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bulan Syaban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Syaban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya Aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, Aku dalam keadaan sedang berpuasa." Hadis di atas menunjukkan Syaban merupakan bulan diangkatnya amal manusia. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan seorang muslim mengisi Syaban dengan amalan-amalan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar Al-Ghazali menjelaskan pada 13 Syaban Allah memberikan sepertiga syafaat kepada hamba-Nya dan pada malam ke-14 syafaat diberikan sepenuhnya. Ketika jatuh pada tanggal 15, umat Islam mendapat banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya, sehingga saat dinaikkan catatan amal manusia penuh dengan kebaikan. Sejumlah ulama juga menyatakan bahwa malam nisfu Syaban merupakan malam di mana Allah memberikan pengampunan pada seluruh umat di bumi, termasuk pada hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Mu'az bin Jabal menyebutkan, Allah memandang semua makhluk-Nya pada malam nisfu Syaban, kemudian mengampuni dosa mereka kecuali dosa musyrik dan dosa kemunafikan yang menyebabkan perpecahan. Wallahu a'lam. Semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib
salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu